Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan tunjukkan demo penggunaan GPS tracker Irfan. Saya pegang ni. Okey, saya tunjukkan sikit seri dia. Dia dibeli front cover ni untuk kita slot masukkan lepas kita masuk SIM card. Okey, beri kabel untuk charging. Simple manual diberi. Dan juga kita provide satu sertifikat khas untuk account dengan password sekali ya. Okay, just nak bagi tahu untuk GPS tracker Irfan ni, dia ada strong magnet kan belakang ni. Dia special. Monitor boleh lekat. Sangat kuat lah. Sangat kuat. Dia boleh lekatkan trouble kat permukaan besi ataupun contoh dekat bawah kereta. Alright, itu sahaja. Okay, saya akan tunjukkan cara kita nak operate GPS tracker Irfan ni. Okay, first kali kita kena perlukan gunakan SIM card. SIM card yang aktif dan ada data. Itu size micro . Just kita tolak dia ke belakang, okay, untuk buka dia punya slot SIM card ni. Dan kita masukkan ikut bentuk yang dia dah haskan ni. Terus masukkan dia. Tutup. Kita boleh tutup. Dan kita boleh lock. Lock kita tolak ke bawah . So dia dah lock. So lepas lock tu kita boleh on kan GPS tracker Irfan ni. Yang mana belakang ni ada button on off dia, iaitu ni button on off. Sebelah ni untuk charging . Okey, kita akan on kan, tekan dalam lebih kurang 5 second. Saya tekan. Sehingga lampu menyala . Okey, so lampu dah menyala. Okey, kita selepas lampu menyala ni kita kena tunggu lebih kurang dalam 10 second, 10 saat dan unit ni boleh diaktifkan. Alright. Okey, sekarang ni unit ni kita dah aktifkan dah. Okey, untuk masuk untuk pemantauan kita perlu install apps dia . Kat Play Store ni kita boleh install apps dia ProTrack . ProTrack . GPS okey ni. Dia boleh support Android and iOS . So install apps ni . Ini akan kita akan bagi dalam manual boleh tengok. Okey, so lepas install ni kita boleh open apps ni. Dan kita masukkan account dan password yang diberi . Okey, saya masukkan dulu. Saya masukkan dulu password dia. Okey, so saya dah masukkan sekarang ni. Alright, so kita akan nampak sekarang ni gambar kereta ni sekarang ni lah warna biru . So warna biru ni menandakan keadaan GPS tracker sekarang ni tengah statik lah sekarang ni. Okey, sebelum kita buat demo ni saya tunjuk dulu function dekat tepi ni. Okey, kat tepi ni kita boleh nampak bila kita tekan ni inilah function traffic. Function sebelah ni ialah function satellite. Okey, gambar pagar ni lah dia buat geofan. Kita boleh pagar kereta kita ni sehingga 5 km. Okey, dan dia ada special function lah gambar orang ni bila kita tekan. Inilah function street view . Kita boleh tengok. Okey. Kita boleh tengok keadaan sekeliling kereta kita ni . Dia ada kat area mana . So yang ni lah area office kita . Dia ketepatan lebih kurang 90% . Okey. So untuk tracking kita nampak bawah ni ada 4 monitor, device, alert dengan me . So untuk tracking kita kena base guna atas ni. So kat atas ni ada tulis dia punya status sekarang ni static tak bergerak. Bateri 80% . So untuk monitor, untuk tracking kita just tekan sini. Dan kita pilih tracking. Tracking untuk kita ikut kereta tu bergerak ke mana. Okey, kejap lagi team kita akan buat live. Kita akan tengok macam mana. Alright. Okey, sekarang ni team kita tengah bergerak . Okey, kita akan nampak . Kalau kereta ni dia start bergerak, kereta ni akan jadi warna hijau . Kita perasan kat sini. Cuba tengok, okey. So warna hijau ni maksudnya dia dapat detect kereta ni dia dah start bergerak. Okey, so kita nampak pergerakan tu. Team kita tengah test sekarang ni. Tengah online sekarang ni. Okay, so kereta tu akan bergerak. Okey. So sekarang ni dalam live . Sekarang ni kita dalam mode tracking . Tengok kereta tu bergerak. So kalau bergerak dia warna hijau . Kita boleh zoom. So dia akan refresh kereta ni bergerak lebih kurang dalam 10 second .
kalau kita bergerak, tim kita bergerak. So hijau menandakan movement, ada pergerakan, So dalam mode tracking ni, kita punya maps ni akan automatic akan ikut kereta tu. Kita tak perlu nak adjust. Okay, so kita tengok. Alright, okay. Selepas ni kita akan tunjuk macam mana kita nak playback. Nah, kita boleh playback balik pergerakan kereta kita ni sehingga 30 hari yang lepas. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan function playback dengan function yang lain. Okay, untuk playback kita just tekan di sini. Okay, yang sebelum ni kita pakai mode tracking, so kita akan playback balik, playback dekat sini. So untuk playback ni dah set dah. Kita nak tengok pergerakan route kereta kita hari ni, semalam, sejam yang lepas, ataupun kita boleh set sendiri sehingga 30 hari yang lepas. So lepas kita set ni, kita just ok saja. So kita boleh tengok kita bergerak ke atas ni, kita boleh adjust pergerakan kereta kita, sama ada nak slow ke, very slow ke. Okay, dan akhir sekali dia akan bagi tahu gerakan kita pada masa yang kita adjust tu berapa kilometer dia bergerak. Alright, okay, saya akan tunjuk function lain pula. Okay, dia ada dekat alert ni, kita perasan bila kita dekat alert dan di bahagian setting di atas ni, dekat bahagian alert option setting ni, ada banyak lagi function-function lain yang boleh kita aktifkan, masa low battery, vibration, geofan, speeding alert pun kita boleh buat. Untuk towing on off dan lain-lain ni, unit GPS tracker F1 ni tak boleh. Ni untuk unit dan lain. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan untuk geofan. Inilah geofan. Untuk geofan unit ni dia ada dua jenis, iaitu bentuk circle untuk bulat. Kita boleh pagar kereta kita sehingga 5 km. Saya tunjukkan maksimum 5 km. Okey, dan dia ada juga bentuk poligon. Yang mana bentuk poligon ni kita boleh lukiskan area mana untuk kereta kita berada. Sama ada dia keluar ataupun masuk, kita akan dapat notification nanti. Okey, seterusnya kita akan biarkan saja macam biasa. Okey, itu saja. Terima kasih.